Ratusan mahasiswa dan ormas menggelar demo tolak pemakzulan Presiden Joko Widodo di kawasan Monas, Jakarta. Dalam aksinya ini, massa juga mendorong pemilu damai. Coba. Rakyat bersatu. Dalam orasinya, massa menyuarakan Presiden Jokowi dalam menjalankan tugasnya di pemerintahan telah berjalan dengan baik. Karena itu, mahasiswa menilai penurunan Presiden Jokowi tidak berdasar dan hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang anti-Jokowi. Massa meminta masyarakat tidak terpancing dengan isu pemakzulan Presiden Jokowi yang hanya ingin memecah belah bangsa dan merusak pesta demokrasi yang sedang berlangsung. Mahasiswa dan ormas juga meminta semua pihak untuk menjaga suasana tetap kondusif demi terciptanya pemilu yang damai, jujur, dan adil.